Bersyukur sekali rasanya akhirnya setelah setengah bulan dan kira-kira 15 hari lebih kayaknya ini untuk channel Cerita Cinta TV ini tidak upload konten cerita yang terbaru. Mudah-mudahan teman-temanku semuanya maklum karena sudah saya beritahukan di postingan ya bahwasanya kondisi saya sedang tidak fit dan pada hari ini akhirnya channel Cerita Cinta TV bisa kembali upload konten yang terbaru. Dan di dalam kesempatan hari ini saya ingin mencoba mengangkat satu kehidupan di sebuah asrama putri yang mana kisah ini diawali dari seorang penghuni asrama putri itu, ya sebut saja Ustazah Lia ya. Jadi kisah ini diawali dengan Ustazah Lia ini mendapatkan satu kiriman benda, benda antik. Benda antik itu adalah suatu benda yang biasanya digunakan untuk ritual seorang wanita. Tentu tahu kawan-kawan semua paham apa yang saya maksudkan ini. Dan itu tidak atau bukan pesanan dari si Lia ini. Dan celakanya lagi, yang menerima paket itu adalah pimpinan daripada asrama putri itu yang bernama yaitu Ustazah Rosidah yang saat itu berusia 45 tahun. Dan akhirnya Ustazah Rosidah pun memanggil, ya sebut saja Neng Lia itu, untuk bertemu dengannya untuk membahas masalah paket itu. Saya rasa ini nanti akan menarik ceritanya ya. Jadi jangan kemana-mana dulu sebelum kisah ini sampai di penghujungnya nanti. Dan tentunya harapan saya teman-teman suka dan terhibur dengan apa yang saya suguhkan di dalam kesempatan hari ini di channel Cerita Cinta TV.
Umi Rosidah atau Ustazah Rosidah sebagai pimpinan asrama putri itu merasa berkewajiban untuk ya menjaga nama baik daripada asrama yang dia pimpin itu, sehingga ketika dia ini menerima paketan yang mana menurut Ustazah Rosidah ini paketannya itu sedikit terbuka ya, atau sobek bungkus paketannya itu, sehingga paketan atau isi daripada paket itu terlihat sedikit dari sobekan itu. Dan di situ Umi Rosidah itu melihat yaitu tadi barang antik yang tidak seharusnya masuk atau dipesan oleh penghuni asrama putri itu, karena itu hal yang tidak bagus, kira-kira seperti itu. Dan disinilah pada akhirnya Ustazah Rosidah ini memanggil Neng Lia atau Ustazah Lia lah, seperti itu ya. Dan tentunya jangan kemana-mana sebelum kisah ini usai, karena ceritanya ini cukup panjang dan saya rasa cukup menarik untuk disimak, supaya kedepannya teman-teman jadi tahu karya tulisan daripada admin channel Cerita Cinta TV itu memang menarik, kira-kira seperti itu ya. Harapan saya teman-teman semua terhibur.
Jadi seperti itulah. Pada akhirnya Ustazah atau Umi Rosidah ini menanyakan perihal paket itu pada Neng Lia itu. Karena memang Neng Lia tidak merasa memesan barang itu, maka dia pun menyampaikan bahwasanya dia tidak memesan. Nah, terus siapa yang memesan barang itu dan dikirim kepada Ustazah Lia? Tentunya jawabannya ada di belakang ya. Jadi di ceritanya ini sampai belakang nanti biar teman-teman tahu pada akhirnya cerita ini seperti apa. Apalagi saat sekarang ini suami daripada Ustazah Rosidah itu sudah pulang dari tugas. Semakin menarik saya rasa ceritanya ya. Tidak lupa saya selalu menyampaikan rasa terima kasih saya kepada teman-teman yang sudah selalu memberikan dukungannya dengan cara hadir di channel Cerita Cinta TV ini. Semoga semuanya sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk di situasi keadaan yang seperti sekarang ini ya, yang semakin sulit saja, semoga kita semua diberikan kemudahan di dalam mencari rezeki sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita semua bisa hidup berbahagia dengan orang-orang tercinta kita. Kira-kira seperti itu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawanku semuanya, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.